Pemirsa, Bank Indonesia diperkirakan menahan suku bunga acuan pada level 7,5% dalam rapat Dewan Gubernur yang akan digelar 17 Maret besok. Berdasarkan survei Bloomberg terhadap 15 ekonom mayoritas atau sekitar 14 ekonom, memproyeksikan BI rate akan tetap berada pada kisaran 7,5%. Sementara itu, satu ekonom, yakni Erik Sugandi dari Standard Chartered, yang memproyeksikan BI akan memangkas suku bunga acuan ke level 7,25%. Laju inflasi yang kembali terkendala pada bulan Februari lalu memang memberikan BI cukup ruang untuk menurunkan BI rate. Namun di sisi lain, Bank Indonesia kini dihadapkan pada tren pelemahan rupiah yang menembus Rp13.000 per dolar Amerika, salah satu level terlemah sejak tahun 1990.